di-share ke teman-teman ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Smart Naufal. Sudah lama ya kita tidak berjumpa teman-teman. Bagaimana teman-teman masih semangat kan belajar di rumahnya? Harus semangat ya teman-teman. Walaupun kita masih belajar di rumah, jangan sampai menurunkan semangat kita untuk belajar. Karena belajar harus dilakukan setiap hari dan dimanapun ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam mengenai gaya. Mari kita bersama-sama belajar apa itu gaya ya teman-teman. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi suatu benda, baik posisi benda maupun bentuk benda. Supaya paham, aku kasih contohnya ya teman-teman. Kita lihat kendaraan delman. Delman adalah sebuah alat transportasi yang dijalankan oleh hewan. Sudah pada tahu bukan yang menarik delman itu apa? Ya, benar. Yaitu kuda. Kuda menarik gerobak atau tempat duduk di belakangnya. Nah, aktivitas kuda menarik gerobak adalah salah satu aktivitas yang menggunakan gaya. Sehingga gerobak yang ada di belakangnya akan bergerak saat kuda berjalan. Lalu, apa pengaruh gaya terhadap benda? Mari kita pelajari bersama ya teman-teman. Pengaruh gaya terhadap benda sebagai berikut. Yang pertama, gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Contohnya adalah kelereng dapat bergerak jika kita memberi gaya berupa sentilan. Jika ada contoh lainnya, silahkan ketik di kolom komentar ya teman-teman. Kedua, gaya dapat merubah arah bentuk benda. Contohnya, dalam permainan sepak bola. Saya menendang bola ke arah belakang. Teman saya lalu menendang bola ke arah samping. Lalu teman saya yang satu menendang bola ke arah depan. Gerakan yang kita lakukan tersebut menyebabkan arah bola berubah. Jika ada contoh lainnya, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar ya. Ketiga, gaya dapat merubah bentuk benda. Sebagai contoh, saat kita bermain menggunakan plastisin. Plastisin kita bentuk bulat. Kemudian plastisin yang sudah berbentuk bulat kita tekan. Apa yang akan terjadi ya teman-teman? Benar, pasti bentuk plastisin tidak akan bulat lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Untuk selanjutnya, aku akan membahas tentang macam-macam gaya. Jangan lupa ya, lihat videonya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk videonya ya teman-teman. Dan bagi kalian yang gak mau kelewatan video Smart Naufal lainnya, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa aktifin loncengnya juga ya teman-teman. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan juga like video ini ya teman-teman. Dadah!